positif. Nah, iya. Berita pertama ini saya yakin bisa membuat Anda nih ya, mungkin kemarin kerja stres, ya kan? Ototnya bisa kendur sejenak ya, bisa rileks. Senyum-senyum geli gimana gitu ya. Geli. Kenapa? Karena Princess Syahrini yang memang penghibur ini sukses selalu menghibur kita para penggemarnya. Ya karena baru-baru ini muncul video lucunya lagi ya. Nih Sar, yang ternyata diupload oleh sang adik. Ini dia. Cantik, cantik. Memang ada saja cara Syahrini membuat heboh masyarakat Indonesia. Setelah berhasil menarik perhatian lewat jargon-jargon yang unik serta video I Feel Free di Italia, baru-baru ini pelantun lagu Sesuatu Itu kembali hadir dengan video terbarunya yang langsung heboh di media sosial. Bagaimana tidak, lihat saja aksi centil Ciao Bella melakukan gerakan maju mundur cantik di bawah Menara Eiffel saat dirinya sedang berlibur ke Paris dalam video berikut ini. Cantik. Aksi centilnya itu pasti membuat good people tertawa. Tapi ternyata bukan Syahrini yang pertama kali menyebarkan video maju mundur cantiknya. Sang adik Aisyah Rani lah yang mengunggah video tersebut ke media sosial tanpa sepengetahuan kakaknya. Lan, kenapa sih apa-apa tuh suka ditaruh di pet? Aku kan gak main pet. Kadang-kadang sesekali kalau lagi ada Rani samping, caranya gimana Ran mau posting di pet? Aku tuh sama sekali gak pernah lihat pet atau apa. Aku yang mainnya hanya Instagram, Twitter pun aku gak main. Kebetulan juga pas diposting begitu, kenapa sih Ran kan malu apa-apa diposting, apa-apa di... Gak apa-apa ah, orang pet itu orang-orang sekitar gue kok, orang inner circle. Ya. Jadi, oh oke. Okay. Taunya jadi rame kan, aku gak tahu mbak, aku baru dateng juga. Waktu itu, aku emang niat, nanti buat video yuk di Eiffel Tower atau di mana. Karena suasananya bagus-bagus ya, tempat-tempatnya keren-keren gitu. Mau-mau dia bilang gitu. Nah itu gak sengaja, kita lagi foto. Lu foto di sini lucu nih, lu duduk tapi di rumput. Bilang gitu, nanti gue yang fotoin, oke. Okay. Nah, yang foto di rumput udah dapat. Terus dia berdiri kan? Kurang mundur, kurang maju. Maju. Mundur lagi. Dia kesel. Jadi dia maju mundur. Itu kerekam. Lucu banget, gua aja ketawa. Ini harus diupload. Gua bilang ini gua enggak tahan. Dia enggak bolehin. Hari pertama itu enggak boleh diupload. Itu kan gua upload hari ke-2 deh kalau enggak salah. Diupload rame, di repeat, kakak lo harap gini, tapi seru. Ya aku sih kalau orang lain seneng ya ngelihat ini, terus ada yang bikin lagi parodinya, alhamdulillah lah berarti orang seneng. Lo apa, jangan main pet gini. Maksudnya jangan diupload di pet gitu. Gak apa-apa kok, itu positif. Gue bilang, lo gak ngakitin orang. Lu nggak ngerugiin orang, kenapa, apa yang salah kalau ini diupload, ini buat seru-seruan kan. Memang gunanya medsos pet Instagram itu kan pribadi, tapi ketika orang meripet berarti orang itu suka gitu loh, berarti mereka suka, ya udah alhamdulillah positif aja gitu. Akhirnya oh iya diupload juga di Instagramnya dia gitu. Ini tetap berpikir positif kalau menanggapi semua omongan orang yang begitu. Aku bilang nggak usah ditangkepin, maju aja, jangan mundur. Walaupun di awal sempat tidak setuju videonya diunggah ke media sosial oleh sang adik, pada akhirnya Syahrini tetap merasa senang dan berharap video maju mundur cantiknya ini bisa membahagiakan orang lain. Dan apapun yang rame hari ini itu bisa banyak membahagiakan orang ya. Mudah-mudahan memberi efek positif. Kan itu hal-hal seru-seruan hanya untuk lingkungan aku sebenarnya. Biar kita happy terus gitu. Biar kita menikmati suasana Paris tuh kayak apa tuh, all out gitu. Taunya dia post. Mantap.
maju mundur, maju mundur, cantik, cantik. Udah mirip belum? Udah. Ini kayaknya jadi poco-poco kalau kita ya. Gak apa-apa, itu namanya apresiasi. Bener katanya sang adik ya Syahrini. Yang penting ini kan sebuah hiburan aja. Atau gak mengganggu shape orang kok. Kalau Anda mungkin juga menjadi follower dari seorang Syahrini di Twitter atau mungkin Instagram, pasti terhibur juga, ya kan? Kan bawaannya pengen senyum, apalagi nih aksi-aksi lucu selanjutnya. Kalau kemarin udah tidur-tiduran di rumput, ciao Bella, I feel free. Sekarang maju mundur, nanti ada lagi tarian-tarian baru, jadi koreografi baru. Kita lihat ya. Oke.